Halo, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara Mimin berhasil didengar dengan baik? Komen-komen ya, jika ternyata suara Mimin berhasil kalian dengarkan dengan baik. Nggak ada notif loh, Min. Wah, kenapa ya? Kenapa sampai nggak ada notif ya? Bingung juga. Jangan-jangan Mimin kena sentimen dari TikToknya, karena nggak pernah nampak muka gitu ya, jadi kena sentimen. Bagaimana teman-teman, apakah musiknya juga kedengaran? Di sini hujan cukup lebat dan sudah agak lama. Bagaimana di tempat teman-teman semua? Min, katanya 1 Juli kanonisasi Carlo Acutis, kok nggak ada misanya? Tanya Dinda. Nah, belum lihat Mimin, karena hari ini full ke bersama tim dimintain mendoakan tadi ya. Jadi memang belum Mimin selidiki, nanti deh Mimin cek lebih lanjut ya. Thank you infonya. Oke, sebelum kita mulai, kita cek sound dulu. Bagaimana teman-teman? Suaranya oke, musiknya masuk enggak? Karena kadang-kadang nih musiknya masuk, kadang-kadang enggak gitu. Kalau suara ini masuk enggak ya? Musiknya enggak ada ya? Ya udahlah. Mau gimana lagi? Musiknya kita dari luar saja ya musiknya. Mimin belum sempat cek lebih dalam. Jadi kita musiknya dari luar saja. Kalau kita kutak-atik sekarang keburu nanti waktunya habis. Udah musiknya kita bikin. Nah, begini aja. Tepuk tangannya masuk ya. Ya begitulah. Oh, kalau tepuk tangannya masuk, mungkin musiknya akan masuk dari sini nih, sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, baru 7 orang. Ya, sambil kita pajang sesuatu di sini ya. Kita pakai itu apa, XOX. Bagaimana, apakah musiknya masuk? Ya, masuk musiknya, puji Tuhan ya. Shalom, shalom juga. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih atas satu hari baru lagi Kau berikan kepada kami, sehingga kami
boleh memuji dan memuliakan namamu. Berkati kehidupan kami, Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati pelayanan kami. Berkati juga kesehatan kami, agar kami senantiasa bisa beraktivitas dan membantu sesama. Dan pada malam hari ini, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar firman-Mu, agar kehendak-Mu dapat sungguh-sungguh kami mengerti. Dengan mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu lebih dalam lagi. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami pada malam hari ini untuk melindungi segala apapun alat yang kami pakai, juga koneksi kita agar semuanya dilancarkan. Bunda Maria doakan kami senantiasa. Para malaikat dan orang kudus, beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, bagaimana? Apakah suara musiknya masuk? Kalaupun nggak masuk, nggak apa-apa ya. Kita langsung mulai saja ya. Oke, baik. Teman-teman semua, bagaimana tempat kalian semua? Apakah cuacanya baik? Di sini hujan lebat dan cukup dingin, sehingga Mimin mengalami batuk-batuk lagi. Semoga enggak menjadi parah seperti dulu ya. Enggak ada suara musiknya, berarti Mimin Bluetooth-nya kita copot deh. Oke, kita enggak usah pakai Bluetooth. Udah, gini aja. Oke, ini sih pasti masuk ya. Kalau udah luar. Oke. Baik. Oke, ternyata di sana juga hujan ya. Kita lanjutkan teman-teman. Masih tentang Ekaristi. Ternyata pembicaraan kita tentang Ekaristi cukup panjang ya, dibahas dalam Katekismus Gereja Katolik. Itu artinya apa? Itu artinya Ekaristi mendapat tempat yang sangat besar, bahkan paling besar dalam pewartaan iman kita. Karena disitulah, seperti yang berkali-kali Mimin katakan ya, tentunya dengan mengutip KGK, bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Jadi wajar sekali kalau diberitakan dengan lebih banyak, dengan lebih tebal dan lebih dalam. Baik. Masih tentang Ekaristi, kita mau lanjut tentang Ekaristi yang berbicara tentang perjamuan Paskah. Pada Romawi ke-6 ya, kalau di Katekismus Gereja Katolik halaman 351 di nomor 1382. Oke, dikatakan di sini, misa adalah serentak dan tidak terpisahkan. Jadi, kenangan kurban di mana kurban salib hidup. Kenangan kurban di mana kurban salib hidup terus untuk selama-lamanya. Perjamuan komuni kudus dengan tubuh dan darah Tuhan. Jadi kedua hal ini, kenangan kurban dan juga perjamuan komuni, itu serentak dan tidak terpisahkan ya, antara dua poin itu. Yang satu, kenangan kurban, yang kedua perjamuan komuni. Oke. Iya nih, suruh ditok menampakkan wajah, enggak mau Mimin. Kita lanjutkan. Upacara Ekaristi diarahkan seluruhnya kepada persatuan erat dengan Kristus melalui komuni. Ya, dua poin itu ya, tidak terpisahkan dan serentak yang dimasukkan di sini. Jadi kurban Ekaristinya diarahkan seluruhnya kepada persatuan erat dengan Kristus melalui komuni tadi. Jadi menerima komuni berarti menerima Kristus sendiri yang telah menyerahkan diri untuk kita. Nah, ini kalimat ini hanya tidak mengatakan bahwa pada saat kita merayakan misa, sebenarnya kita melakukan dua aktivitas di situ.
mengenangkan kurban Kristus di salib. Ya, jadi dalam artian kita kemarin sudah bahasnya apa artinya mengenangkannya, bukan sekedar berkenang-kenangan, bukan seperti apa lagu jadul oldies ya, bukan sekedar mengingat lagu lawas, tidak, tapi merepresentasikan, menghadirkan kembali ya korban Paskah itu ya, untuk kemudian kita alami kembali peristiwa di kaki salib. Setelah itu berpuncak pada kita menerima tubuh dan darah Kristus yang telah menyerahkan diri untuk kita. Nah, jadi kedua hal ini, kita mengingat kembali korban Paskah itu. Itu yang dimaksud dengan mengenang ya, teman-teman. Oke, 13:83. Sebentar. Ada sesuatu yang perlu kita something happen with apa yang meaning satunya lagi, sebentar ya teman-teman ya, harap bersabar. Oke, untuk sementara teman-teman yang hadir di sini boleh komen-komen dari paroki mana mana saja ya. Ada pertanyaan dari Dinda ini. Bulan Juli, bulan darah Kristus ya, Min. Sebentar. Kita bertanya kepada Katekismus Gereja Katolik dulu. Katekismus, benarkah bulan Juli adalah bulan darah Kristus? Baik. Nah, bulan Juli ternyata memang tidak secara khusus diidentifikasi sebagai bulan darah Kristus dalam tradisi agama Kristen ya. Bulan Juli adalah bulan dalam kalender Gregorian yang digunakan secara luas di dunia barat, namun memang tidak memiliki konotasi khusus dalam agama Kristen terkait dengan darah Kristus. Ya, darah Kristus seringkali dikaitkan dengan peristiwa salib dan penebusan umat manusia dalam ajaran Kristen. Peristiwa Paskah yang merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, itulah dia ya. Namun meskipun bulan Juli enggak diidentifikasikan sebagai bulan darah Kristus dalam tradisi Katolik, umat Kristen terus menghormati dan mengingat pengorbanan Kristus sepanjang tahun dalam perayaan liturgis dan ibadah mereka. Begitu. Min, doa Sator kata temanku satanisme katanya. Hahaha, kita tertawa saja ya. Ya, kalaupun satanisme emang kenapa? Tanya balik. Jangan dikit-dikit takut ini setan, ini Tuhan, ini setan, ini Tuhan. Jangan dikit-dikit takut seperti itu maksudnya ya. Bahkan seandainya setan mengarang doa yang sangat indah dan tujukan untuk Kristus, ya enggak apa-apa kita pakai. Kan yang rugi setan sendiri dong. Ya. Yeah. No problemo ya. Ya. Yeah. Ada juga beredar rosario ini atau kalung itu, hati-hati karena itu buatan iblis katanya, atau buatan apalah begitu yang ditujukan untuk menyembah setan. Ya kalau ternyata kalungnya kita pakai untuk doa, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau yang menggunakannya nggak tahu bahwa itu adalah kalung atau salib yang dibuat sengaja untuk menyembah setan. Seandainya dia nggak tahu dan dia bikin aja dipikirnya pure untuk doa, benar-benar untuk acara rohani, untuk rosario, no problem. Kemudian ketika dia tahu bahwa ternyata itu salibnya dia salah pakai atau itu memang ditujukan untuk penyembahan satanis, ya sudah, dia nggak pakai lagi pun nggak apa-apa gitu loh. Ya. Tetapi doa-doa sebelumnya bagaimana tetap tertuju kepada Tuhan, don't worry about it. Ya. Hendaklah kita menjadi umat beriman yang mengalahkan dunia, bukan takut pada dunia. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi? Wah. Nanti aku chat di Telegram ya, Min, penjelasannya dia biar aku juga bisa jawab balik. Oke deh. Baik.
Sekarang kita jawab 1383, altar. Ya. Nah, kita berbicara tentang altar ya. Masih dalam tema besar perjamuan Paskah. Di sekitarnya gereja berhimpun untuk merayakan Ekaristi, ya. Menampilkan kedua aspek dari misteri yang satu dan sama, yaitu altar, kurban, dan meja Tuhan. Nah, jadi altar pun memiliki dua hal yang berarti, yaitu maknanya sebagai altar kurban, tetapi juga sebagai meja Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Altar Kristen adalah lambang Kristus sendiri yang hadir di tengah perhimpunan umat beriman sebagai kurban yang dibawakan untuk penyilihan kita dan sekaligus sebagai, kita lanjutkan, kita jepit dulu. Sebagai makanan surgawi yang diserahkan kepada kita. Jadi altar Kristus itu tidak lain dari citra tubuh Kristus. Demikianlah Santo Ambrosius dan di tempat lain, ya, demikianlah kata Santo Ambrosius maksudnya. Dan di tempat lain, altar melambangkan tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan tubuh Kristus ada di atas altar, ya. Jadi liturgi menyatakan kesatuan korban dan komuni dalam sejumlah besar doa-doa. Misalnya, Gereja Roma berdoa dalam doa syukur agungnya. Kita lihat doanya di sini. Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke hadirat-Mu, dalam kurung ke altar-Mu di surga. Agar kami yang mengambil bagian dalam kurban perjamuan ini, dengan menyambut tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan rahmat dan berkat. Nah, jadi ini hendak menceritakan secara lebih mendalam ya. Ini mendalam sekali, sehingga bagi kita kok sepertinya jelimet gitu ya. Tapi tidak lain dan tidak bukan menceritakan tentang arti altar bagi orang Katolik. Yaitu sebagai, apa tadi? Altar kurban dan altar kurban dan meja Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat ada sebuah batas suci di mana kita boleh berfoto-foto di situ atau tidak boleh. Ada sebuah batas suci ya di dalam gereja Katolik. Jadi nanti kita harus tahu diri di mana kita boleh berpose, boleh berfoto, jangan sampai melintasi batas suci ini karena ada altar di situ yang melambangkan altar kurban dan juga meja Tuhan ya. Ketutupan stiker min. Oh, yang atasnya bagian ini ketutupan stiker ya. Stikernya tak naikin dikit ya, sebentar ya. Ya. Sebentar, aduh, HP yang satunya lagi agak nge-lag. Tapi saya nggak ngerti min, kok misa sebelum Konsili Vatikan II saat konsekrasi kasula pastornya dipegang, tapi rata-rata fotografer tetap sulit ambil foto karena ya ada batas terutama dalam pernikahan. Ya begitulah. Kita lanjutkan ya. Nah, ambillah dan makanlah. Ini tema yang menarik pada malam hari ini. Kita berbicara tentang komuni. Kali ini kita masuk ke dalam komuni. 1384. Tuhan menyampaikan kepada kita suatu undangan yang sangat mendesak supaya menyambut Dia dalam sakramen Ekaristi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Yohanes 6, 5, 3. Nah, jadi dikatakan di sini jelas sekali ya teman-teman. Kalau kita ingin mempunyai hidup di dalam diri kita, kalau kita ingin ambil bagian dalam kehidupan kekal Allah Tritunggal, apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, dan tidak lain, tidak bukan, yaitu menerima sakramen Ekaristi, menerima komuni. Ya. Jelas sekali dikatakan, artinya apa bagi kita? Artinya tidak cukup hanya percaya Yesus saja dan dibaptis, teman-teman. Tetapi kita juga harus menyambut tubuh dan darah Tuhan, ya. Itu jelas sekali kan dikatakan di ayat ini. Ya. Nah, jadi sampai di sini mengerti ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau seperti itu berarti Yesus saja tidak cukup dong? Oh, tidak bisa dibandingkan dengan kalimat seperti itu. Ini perintah Tuhan sendiri. Setelah kamu percaya, bertobat lalu dibaptis, ya, kemudian mengikuti inisiasi iman Kristen, yaitu apa? Dibaptis, krisma, dan menerima komuni. Nah, ini dia yang disebut dengan inisiasi iman Kristen, yaitu hal yang paling mendasar, yaitu tiga hal: baptis, krisma, komuni pertama. Nah, yang ketiga ini adalah sumber dan puncak iman kita, yaitu Ekaristi di dalam komuni pertama tersebut. Dan ini untuk setiap orang beriman Katolik, ya, harus dilewati secara sempurna. Nah, begitu. Karena sabda Tuhan ini jelas sekali, supaya kamu mempunyai hidup di dalam dirimu, ya. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi ya teman-teman. Dan harusnya ini menjadi kabar gembira bagi kita ketika kita diundang untuk ke pesta ini. Ingat lagu itu? Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yang dikatakan apa? Intinya ada kalimat di situ dalam lagu itu ya. Di dalam pesta ini, dengan makan roti ini kau jadi saudara kami. Jadi kita semua itu diundang sebenarnya. Jadi berbahagialah, happylah ketika ada kesempatan, ketika kita masih dikasih kesempatan untuk menghadiri Ekaristi, untuk menerima komuni. Karena seringkali untuk kita yang merasa tinggal di kota, merasa hidup di negara yang toleran seperti Indonesia, ya, di mana bagi kita untuk menerima komuni itu sekedar tinggal melangkah ke gereja dengan aman dan nyaman saja. Sehingga kadang kita berpikir, minggu ini ke gereja enggak ya, minggu depan ya atau tidak ya, atau main hitung-hitungan pakai tangan, ya tidak gitu. Sementara di negara lain, atau bahkan mungkin di negara Indonesia sendiri, di tempat terpencil, di mana jumlah pastornya sedikit, sehingga stasinya banyak sekali, sehingga tidak terjangkau, mereka bisa menerima komuni kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali gitu ya. Nah, ini juga sehingga menjadi sasaran empuk bagi pemuka-pemuka agama lain, ya, untuk melancarkan jurus-jurusnya. Itu masih di Indonesia yang sudah toleran seperti ini ya. Belum lagi di negara lain yang tidak toleran. Itu jauh lebih sulit lagi. Belum lagi mereka yang karena imannya diburu-buru, diancam, mempertaruhkan nyawa. Bahkan ada yang sampai demi Ekaristi, demi menerima komuni, mereka sampai mempertaruhkan nyawa. Itu dia ya. Jadi kita juga harus mendoakan mereka, harus mengingat mereka setiap kita misa. Kita juga perlu mendoakan misionaris-misionaris ya, yang dengan mempertaruhkan nyawa masuk hutan, keluar hutan ya, menjadi perintis untuk mewartakan Kristus ini. Sementara kita di kota ini ya kadang ikut, kadang tidak, merasa ini sebuah taken for granted gitu ya. Jadi maksudnya sudah sepantasnya lah saya menerima komuni ke rumah saya dekat gereja misalnya begitu. Kita cenderung menggampangkan begitu kan.
Ya. Ya benar banget, Mimin berasa banget saat COVID dan pasca COVID. Jarang menerima komuni dan sering komuni setelah selesai COVID. Salve, salve juga. Ya, dari Mama ini. Mama Nini, ya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Benar sabdanya. Jelas sekali. Komuni berarti punya Yesus. Amin. Ya, ada lagunya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Pernah dengar lagu itu? Aku jalan kebenaran. Ya, begitulah. Oke, semoga kita lebih bersyukur lagi. Dilancarkan, dimudahkan untuk menerima sakramen Ekaristi. Ya, ambillah dan makanlah, kata Tuhan kita. Nah, 13:85 akan membawa kita untuk mempersiapkan diri kita lebih baik lagi sebelum menerima komuni. Jadi untuk menjawab undangan ini, coba dia pakai istilah undangan seperti tadi ya. Kenapa? Karena memang Tuhan mengundang kita. Ini bukan sebuah paksaan. Ini bukan sebuah dalam tanda petik kewajiban. Tuhan tidak pernah mewajibkan, Tuhan tidak pernah memaksakan. Walaupun di dalam 10, dalam 5 perintah gereja wajib gitu ya. Ya. Jadi hal dikatakan wajib itu adalah demi keselamatan jiwamu, maksudnya begitu. Maka diwajibkan seperti ini, itu demi keselamatan jiwa kita. Dari Tuhan sendiri tidak ada kata wajib, kisanak. Saudara-saudara, oh Tuhan tidak pernah memaksa. Jelas sekali di sini, Tuhan mengundang. Ya. Tuhan mengundang, ya. Sebuah invitation. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang begitu agung dan kudus tersebut. Nah, dikatakan dalam beberapa kutipan para kudus ya yang sempat Mimin baca, seandainya Tuhan membuka mata kita untuk melihat, untuk sanggup melihat apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di dalam perayaan Ekaristi, maka kita akan dalam tanda petik meninggoy dalam keterpesonaan, atau Mimin sering menggunakan istilah meledak dalam sukacita gitu. Karena di sana ada para malaikat, ada orang kudus, di sana ada nyanyian-nyanyian surgawi mengagungkan ketika hosti itu menjadi tubuh Kristus dan anggur itu menjadi darah Kristus. Bahkan ada juga salah satu kalimat yang mengatakan malaikat itu mengalami dalam tanda petik iri yang suci ketika melihat manusia menerima tubuh dan darah Tuhan sendiri ya. Ini sebenarnya sebuah metafora saja ya. Kita yakin malaikat pasti gak iri dengan manusia ya. Itu sebenarnya untuk menceritakan betapa agungnya misteri iman kita ya. Amin, amin. Min, ada cerita apa Min kemarin pas di pedalaman? Kata Dinda. Terus dari Sura, pernah 2 tahun Min gak Ekaristi, rasanya rindu tidak tertahankan. Iya. Ya begitulah ya, karena keadaan mungkin kita di pedalaman susah untuk bisa menerima atau menjawab undangan ini sehingga kerinduan itu semakin mendalam. Tapi ya itu juga sebenarnya memberi kita sebuah tenaga menumpuk harapan bahwa kita harus pergi misa ketika sampai di kota atau ketika hal itu kembali memungkinkan. Oke, cerita tentang di pedalaman. Nah, kemarin kan Mimin salah satunya kenapa kita geser ke Senin malam karena Mimin Sabtu Minggu ada di pedalaman ya. Pelayanan satu hari saja. Diminta bersama tim mendoakan seorang anak yang selalu ingin bunuh papanya. Di keluarga yang lain lagi, seorang anak yang ingin selalu kill ibunya. Terus belum lagi keluarga-keluarga yang lain. Jadi kita kumpulin jadi satu saja di satu rumah gitu ya. Supaya kita enggak udah jauh ke sana saja bisa 4-5 jam pakai kendaraan ya, pakai mobil gitu. Jadi kalau kita sudah sampai tempat tersebut masih keliling-keliling lagi rasanya benar-benar remuk begitu. Jadi kita kumpulin saja di satu rumah, kita doakan ya. Tapi yang menarik adalah
ketika malamnya kita kan nginep ya di salah satu rumah itu, kita berbincang-bincang. Nah, ingat nggak beberapa waktu yang lalu Mimin bercerita tentang dukat, dukun berkedok Katolik. Coba cek VT-VT Mimin yang ke belakang itu, yang waktu kita pelayanan ke daerah pedalaman Kalbar yang lain juga ada yang tertipu oleh dukat tersebut sampai ratusan juta. Masih ingat itu? Ingat, kata Dinda. Iya. Dan apakah sebuah kebetulan? Nah, apakah bagaimana-bagaimana gitu ya? Ternyata Mimin ketemu sama si sepupunya pelaku. Si sepupunya dukat ini. Bayangkan, padahal si dukat yang menceritakan ini itu orang Jogja ya. Orang Jogja yang kemudian diundang oleh si korbannya untuk datang ke Kalimantan. Kok bisa-bisanya ada sepupunya di, sebutlah Singkawang, kita pelayanan ke Singkawang kemarin ya. Jadi ketika Mimin cerita, jadi hati-hati Pak ya, kata si tuan rumah tempat kita menginap. Nah, ternyata dia juga orang Jawa, istrinya orang Kalimantan. Hati-hati Pak ya, karena kita pernah mengalami ini dan itu. Untungnya Mimin gak lanjut sampai bablas ya. Misalnya ada orang Katolik yang memadukan penyembahan kepada sesembahan lokal atau Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Misalnya seperti yang kita tahu nih Pak, kita tangkap kemarin ini beberapa orang yang kasus yang kita dalami, maksudnya begitu ya. Jadi dia diajak sembahyang seperti Katolik tapi juga penyembahan Nyi Roro Kidul gitu kan, sehingga dia melakukan ritual macam-macam dan sebagainya. Seingatku namanya ini Pak. Ah, itu ya, katanya. Kalau namanya persis seperti itu sepupu saya, kata si tuan rumah yang kita doakan. Dek, Mimin bingung. Iya benar, kami sama-sama dari Jogja, benar, bapak itu juga orang Jogja. Ini ya orangnya. Terus adik si bapak kan agak nguping dari belakang. Oh iya, mungkin itu kali. Dia cukup aktif loh di TikTok Bang, katanya. Kata si Emas ya, kata si adiknya. Ya malangnya adiknya ikut suaminya pindah agama gitu ya, tapi isok lah, kita bukan mau menyinggung tentang itu. Terus kemudian adiknya seorang sekolah, iya orangnya aktif di TikTok, katanya gitu. Dan persis yang seperti Mas ceritain, dia panggil Mimin Mas gitu ya. Emang, nah lihat ini sepertinya orangnya. Tuh kan dia masih ritual juga kepada Nyi Roro Kidul gitu kan. Begitu Mimin dengar bahwa ternyata itu sepupunya si tuan rumah tempat kita nginep, terpaksa Mimin berbohong gitu ya. Oh bukan ini orang yang kita gak kenal. Ya, untuk menghindari hal yang bagaimana-bagaimana ya, karena kita juga belum mendoakan si keluarga itu sampai selesai, baru besoknya baru kita doakan. Jadi sekarang kita nginep saja karena datang ke rumah dia juga sudah malam banget. Itu lucu itu. Overall Mimin mau katakan, baru minggu lalu kita berbicara tentang dukat, tentang mereka ini antara pelaku dan korban, ada sepupunya. Jadi katanya dia sebut namanya Mbak ini tuh, apa ya, Mbak ini itu ya sepupu dia lah. Jadi mama mereka tuh saudara kandung begitu. Tapi dia sempat cerita dia manggil Mbak D ya, namanya D. Mbak D ini, oh kalau seandainya kalau Mbak D itu mirip-mirip seperti diceritakan Mas, katanya dia juga Katolik juga, penyembahnya Roro Kidul juga gitu. Terus dia lanjutkan menceritakan persis seperti yang cerita orang-orang tentang sosok ini. Dia sering memanfaatkan keluarga kami, Mas, katanya. Lucunya di antara keluarga kami, saya doang yang nggak pernah dia berani apa-apain gitu. Nah, tapi ini kan akhirnya kita bisa pegang sebagai bukti juga bahwa ternyata bahkan keluarganya sendiri dimakan oleh si dukat ini gitu. Ya itulah, jadi agak ajaib bagaimana kita telah bercerita tentang si ini yang antara pelaku dan bagaimana tindakannya kepada korban. Ternyata mungkin gak sampai 2 minggu kali ya, ketemu sama sepupunya di Kalimantan. Itu ajaib ya. Mimin gak tahu apa rencana Tuhan ya, tapi sepupunya itu memang minta doa ya. Dan Mimin lemah hati bersyukur, untung dia gak menghubungi si dukat ini. Ya kalau dia sampai menghubungi si dukat yang adalah saudaranya ini, yang memang dia tahu terkenal dengan sering dipanggil-panggil orang untuk mendoakan, bisa boncos juga dia gitu.
Padahal maksud mimin tuh mau menyadarkan, Pak, puji Tuhan yang Bapak panggil pendoa, bukan panggil dukat-dukat ini gitu loh. Ini loh Pak, contohnya kita pernah begini. Nah, salah satunya contohnya si itu tuh, si sepupunya dia. Untung nggak sampai lanjut. Dan mimin secara berstrategi mengatakan, ketika dia tunjukkan ini ya orangnya, oh bukan, bukan itu gitu. Itu berbohong demi kebaikan. Ya. Itu ajaib ya. Ingat Min kata Dinda, oke. Ada itu Min di titis pick up korban dukat juga. Iya betul, itu orangnya Felicia Pukiat ya. Dia sebelumnya udah hubungi Mimin bertanya, Min benerkah ini orangnya? Iya. Kita cerita, dia cerita juga, oh saya juga pernah kena gini-gini gitu dia bilang. Terus Mimin beranikan dia untuk speak up. Akhirnya di speak up ya, puji Tuhan. Masih ada apa lagi, masih banyak korbannya yang cerita ke Mimin. Ya, masih banyak. Barusan tadi sebelum kita live ada lagi yang lapor. Mungkin baik juga kalau Mimin upload juga pakai nama-nama samaran begitu ya, jadi bahan untuk konten juga gitu ya. Tapi untungnya nggak sampai lu ratusan juta katanya, ternyata bukan orang Katolik si dukat ini ya. Enggak, dari sepupunya memang asli Katolik, Katolik kok, cuman Katolik yang begitulah ya. Kenapa Min juga berani kasih nama dukat, karena ini orang Katolik. Dia menurut korbannya, dia ini dulunya mantan ini, mantan dukun santet yang katanya sih sudah bertobat, tapi ternyata seperti itu lagi. Mimin maklum ya, karena Mimin lu pernah mendoakan orang yang katanya dukun besar, ya bahkan di sini di Kalimantan dikatakan panglima ya, panglima gitu dikatakannya, ya panglima suku tertentu gitu. Ternyata ilmu-ilmu yang dia pakai bukan dari Tuhan. Jadi ketika didoakan tim pinter, jadi ada seorang ibu dari tim kita bilang, ibu, ibu mau lebih sakti nggak katanya? Lebih sakti mandraguna, lebih hebat dari sebelumnya. Wah, namanya si ibu, si panglima gitu gelarnya di sini kan. Tentunya pingin lebih sakti lagi supaya tidak ada lawan gitu kan. Ya, apalagi dia waktu kerusuhan antar suku dulu sering dipanggil-panggil. Gitu. Jadi, oke, kita bantu doa ibu. Ya, dia senang sekali dipikirnya. Nah, apa gitu kan, ritual apa gitu kan. Oh, ternyata kita doakan dalam nama Yesus. Mungkin Mimin pernah cerita ya, yang ketika dia akhirnya lompat seperti ikan, lompat-lompat di lantai itu sekali, dua kali terus pingsan. Nah, ketika pingsan berapa menit begitu kan, ketika bangun langsung dia berurai air mata, langsung dia menyembah pada gambar Yesus yang ada di ruangan itu, langsung bersujud dia sambil nangis itu. Terus tiba-tiba dia bisa doa Bapa Kami Salam Maria. Oh, rupanya dia dulu waktu sekolah pernah sekolah di sekolah Katolik gitu, dia cerita. Terus satu hal yang tidak pernah Mimin lupa ketika dia bilang begini, kenapa hati saya damai sekali ya, tidak pernah damai seperti ini saya rasakan seumur hidup saya, dia cerita. Terus dia juga cerita bahwa Yesus menampakkan diri kepada dia pakai bahasa daerah, mengatakan, saya tidak berkenan kepada kamu begini-begini. Jadi Yesus kasih wejangan kepada dia begitu. Oke, saat itu dia bertobat, dia buang segala jimatnya ya. Tapi 3 bulan kemudian kita dengar dia kembali lagi, bahkan kita difitnah katanya kita menghipnotis dia, makanya dia kalah. Jadi katanya begitu. Tapi itu hanya tidak mengatakan, memang sulit untuk dari panglima besar atau dari dukun besar yang katanya pada akhirnya bertobat, karena itu profesi mereka, untuk mereka cari uang ya. Apalagi kalau mereka nggak punya skill, nggak punya keahlian tertentu, atau hanya sekedar lulus SMP gitu ya. Bukan hendak bukan hendak mengata-ngatain orang lulus SMP nggak bisa sukses, nggak ya, maksudnya dalam kasus seperti ini. Jadi ya begitulah cara gampang mereka untuk cari uang. Jadi Min bisa maklum kalau si dukat ini akhirnya kembali lagi ke sana, menggunakan, memadukan bahkan cara-cara dengan cara-cara Katolik. Akhirnya dia ngetop di kalangan Katolik, atau tanda petik ya, ngetop, ngetop dalam arti yang tidak baik gitu. Buktinya banyak sekali korban-korbannya, dan bahkan dia berlaku tanpa dosa. Dia pakai ancaman-ancaman loh ternyata. Barusan yang masuk ceritanya begini, Min, salah satu keluarga aku dibilang begini, kamu sediakan kepala kerbau ya, kalau nggak mampu kepala kambing, gitulah intinya. Nah ternyata nggak mampu juga kepala kambing, terus oleh itu kan ada biayanya. Kalau nggak salah kalau kepala kerbau itu 27 juta atau berapa gitu. Itu pun kerbau yang harus dia pilih sendiri, dia kirim dari mana gitu. Jadi nggak ada bonnya kalau dia beli gitu. Pokoknya kita transfer aja ke dia. Itu kata kesaksian para korban. Terus ada satu ibu yang nggak mampu dua-duanya, terus dia bilang gini, kalau sampai nggak dapat uangnya, saya nggak tanggung ya kalau besok kamu kelindes truk, sampai digituin. Jadi karena ketakutan katanya jadi uangnya diusahakan. Jadi rupanya sering ngancam-ngancam seperti itu dengan menjual
dalam tanda petik indigonya dia gitu. Sorry, batuk-batuk. Semoga nggak parah seperti dulu. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi parah ya. Ada juga yang cerita ke Mimin begini. Jadi dia itu apa ya? Bilangnya apa ya? Aduh, lupa deh. Nanti kalau ingat lagi Mimin sampaikan. Itu yang diancam. Kalau yang sebelumnya diancam, kalau kamu nggak transfer uangnya, penyakit anakmu saya kembalikan, gitu. Jadi orang takut. Nah, begitu. Mungkin orang yang udah terlanjur takluk atau percaya kepada dia mau tuh digituin. Apapun akan dilakukan untuk transfer. Gitu. Ya mungkin teman-teman di sini pada ketawa atau mungkin pada bilangnya ngapain sih percaya semua orang kayak gitu? Kok bisa sih percaya dukun? Mungkin mungkin begitu ya sikap hati kita. Tapi untuk orang tertentu ya teman-teman harap dimaklumi. Bukannya Mimin membenarkan sikap mereka. Mereka juga tahu mereka salah kok. Ya pada akhirnya. Tapi dalam keadaan yang paling down dalam hidup mereka, ketika mereka merasa tidak ada yang bisa lagi dilakukan, apakah uang habis, atau mereka memang sebatang kara nggak punya suami mungkin, atau udah habis-habisan, atau barusan bangkrut, benar-benar dalam keadaan low secara fisik dan mental, bahkan juga secara agama, jadi masukan apapun akan ditelan. Misalnya ada orang bilang, ini bagus loh, ini bisa bantu loh, akan ditelan oleh dia. Jadi biaya berapapun yang dikeluarkan, mereka keluarin. Kayak ibu yang di pedalaman yang kita tangani ya, yang membuatkan videonya itu, saya cuma pingin anak saya sembuh, apapun akan saya kasih, katanya begitu. Coba, ibu itu masih tega loh ngerjain dia. Oh, katanya ibu itu ketika dia bilang begitu ya, ibu itu meluk dia, si bunda R ini meluk dia. Oke, ibu tentu akan saya bantu, katanya. Tapi ibu mesti transfer sekiannya, gila nggak? Tega banget loh. Bisa-bisa begitu ya jadi manusia, ya? Bingung juga. Nah, barusan yang tadi ya. Nah. Yang Felicia Dukat Felicia Pukiat itu bikin video tentang itu ya. Itu Min semangati. Puji Tuhan dia udah bikin. Dan FYP juga ya, kalau enggak salah 300.000 ya, puji Tuhan. Semoga makin banyak di-share jadi orang makin tahu. Yang lain-lain belum pada muncul nih, Min semangatin. Barusan yang tadi Min suruh bikin video dia agak takut katanya. Wis oke lah, no problem lah. Terus Min bilang, laporan enggak berani lapor. Nah, nyata banyak yang nggak berani lapor karena pertama malu sama Katolik gitu katanya. Terus bukan hanya malu sebagai sesama Katolik, tapi juga malu malu bahwa mereka kok percaya, kok bisa tertipu gitu loh, malu dihakimi oleh sesamanya. Dan ini bisa melanggengkan pergerakan si Dukat dan sejenis-sejenisnya dengan hal seperti ini. Bahkan dia cerita setelah menipu si pelaku ini ya, dengan wajah tanpa dosa mengundang si korban-korban ini untuk hadir dalam peresmian rumah barunya, pemberkatan misa di rumah barunya katanya. Jadi si korbannya bilang, enggak, aku enggak mau datang katanya, enggak enak hati atau gimana, atau dia enggak cerita bahwa dia udah habis-habisan bantu ya. Jadi benar-benar ratu tega gitu ya, dia pakai uang korban-korbannya nih untuk dirikan rumah, untuk apa-apa gitulah. Kemudian dia undang lagi ke rumah korbannya. Coba manusia seperti apa kayak gitu. Ya. Astaga, kadukat ya. Terus dari apa ini? Dari Gacincai. Gacincai bilang apa? Min, di IG juga ada dalam terapeti indigo yang jualan penglihatan dari Bunda Maria. Ya, seperti apa itu? Jadi waspada ya. Cerita Mimin ingatan saya sama tetangga saya, bedanya non-Kristen, kata si Dinda. Satu tahun sebelum mama saya tutup usia, semua tetangga tahu. Maksudnya bagaimana? Mama saya bolak-balik ke rumah sakit, lanjut dari Dinda. Untungnya nggak disamperin sama tetangga, soalnya yang kemarin saya bilang, kelihatannya masyarakat biasa ternyata dukun. Ya puji Tuhan nggak sampai tertutup kepada dukun ini ya. Dukun ini antara dua, antara dia beneran dukun, tiga deh ya, dia beneran dukun atau memang asli penipu yang berkedok dukun, apakah dukun agama, pada dukun apa gitu, serah-serah dia ya. Atau yang ketiga ini memadukan keduanya.
dia ternyata dukun juga, tapi dia juga menipu gitu. Jadi dia pakai, sebelumnya dia akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia punya penglihatan, bahwa dia indigo, ya. Terus dia pasang tarif gitu kan, untuk melihat ini, melihat itu, atau untuk melakukan ruatan tertentu gitu. Nah, yang teman-teman lihat mungkin di VT-VT-nya dia, atau di kartu namanya dia, atau di bahasa promosinya dia, kayaknya bagus begitu kan. Ya. Tapi begitu kita DM dia, kita terlibat di dalamnya, nanti nggak akan pernah cukup uang segitu. Misalnya, untuk ongkos meruat 500 ribu, nanti dia akan bilang lagi, wah ini kayaknya berat sekali nih, nggak cukup 500 ribu nih. Belum lagi makhluk yang di atas loteng itu, belum lagi di sumur, nanti dia mulai membual seperti itu. Ini biaya sekian ini, ini kalau nggak diturutin, kalau nggak di apa dipersembahkan sesuatu atau ritual dengan biaya yang sekian, dengan pakai ini pakai itu, apakah kepala kambing, kepala paus, kepala kuda dan sebagainya, kita nggak ngerti ya, suka-suka dia kan, nanti bisa ngamuk nih, bahkan bisa bawa teman, jadi diancam-ancam lagi. Nah, dalam kasus yang dekat ini ya, begitu semuanya sudah selesai dan si korban menyanggupi, ini ada salah satu korban yang memang menyanggupi dan berhasil lah ya, dia semua biaya keluar. Oke, semuanya tampak tenang 2-3 hari ya, nggak ada apa-apa ya. Walaupun sebenarnya nggak ada perubahan juga gitu. Kalau mau jujur aja dia bilang, nggak berapa lama ditelepon nih dari si dukat ini. Terus dia bilang apa? Bilang begini, Bu atau Pak, minta maaf, saya harus lapor kepada Bapak ya. Ternyata setelah kita ritual untuk kasus Bapak ya, ternyata ada satu orang dari tim kita yang meninggal Pak. Aduh kasihan anak istrinya Pak ditinggal Pak. Tolong Pak transfer uang sekian untuk dia, untuk bantu dia. Gila nggak? Min, ada inisial username Min, dari cewek indigo katanya. Dia jualan kelas Zoom hanya untuk mendengar mimpi dari Bunda Maria. Tarifnya juga nggak murah. Ya, ini juga hati-hati ya teman-teman. Ya. Banyak orang jualan seperti ini. Ya. Karena memang nggak bisa dibuktikan. Ya. Nah, sementara kita sendiri kalau melakukan pelayanan doa, ketika orang bertanya berapa tarifnya, kita nggak pernah bilang. Ya. Tidak menerima tarif juga nggak baik sebenarnya, karena however biaya pelayanan juga butuh biaya, terutama kendaraan, terutama bensin, tenaga dan waktu ya. Tapi kita tidak pernah pasang tarif. Terserah, kita hanya bilang gitu aja. Ya. Kalau bisa membantu untuk pelayanan, bantu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita selalu bilang begitu. Nah, puji Tuhan, ternyata selalu diberkati ya. Kita tidak pernah kekurangan. Dan tidak ada biaya tambahan ini itu. Ya. Biaya, aduh agar ada anggota kita yang mati, tolong dong dibantu. Enggak pernah begitu-begituan ya. Artinya kan dia kalah dong. Enggak ada buah, enggak ada hasil dong doa yang dilakukan kena serangan balik setan ya. Memang berkali-kali kita mengalami serangan balik, tapi enggak sampai sefatal sepantal seperti tadi ya, sampai disuruh kirim uang untuk anak istrinya dan sebagainya. Kalau kalian juga jadi pendoa seperti itu. Bahkan tim Mimin di pedalaman ya, di Komsa di Pinyaho, pernah suatu hari ketika orang memberi mereka biaya, sorry ya, masih batuk, cukupan, atas pelayanan mereka, padahal tempatnya jauh ya, 1-2 jam dari tempat mereka, dan mereka pakai, apa namanya, pakai pick up yang terbuka itu ya, jalannya jelek, jadi ada yang bergantung-gantung di situ. Mungkin suatu hari videonya Mimin tampilkan di sini. Ketika orang itu mau beri biaya ya, mereka menolaknya. Pernah terjadi seperti itu. Mereka tolak, aduh jangan, kami beri pelayanan, katanya gitu. Nah ketika mereka cerita kepada Min, justru Min omelin, kalau orang beri, terima. Itu untuk kalian bukan orang kaya loh, bukan orang mampu loh. Tidak semua pelayan-pelayan Tuhan mampu. Apalagi kalian pergi ke sana sewa mobil gitu kan. Untuk biaya itu. Tapi gak usah minta, berapa orang kasih silakan. Nah di situ baru mereka mengerti ya. Tidak boleh pasang tarif. Tidak boleh ada trik dan intrik di situ. Pure pelayanan kepada Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita, percayalah itu. Ini sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun ya. Jadi sudah mengerti lah berapa usia Mimin ya. Berapa usia tim juga.
Oke. Sebentar. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu pentingnya demonologi ya, teman-teman. Agar kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan para dukat ini atau dukun berkedok agama apapun ya. Jadi kita mengerti. Nah, belum lagi ada lagi yang cerita ke Mimin ya. Jadi bilangnya sorry. Min, aku kenal ada lagi sebuah kelompok doa, dia nggak sebut namanya. Bahkan sepupu saya katanya maksa saya ikut. Jadi ketika papa saya sakit, ceritanya gitu. Nanti mungkin Mimin upload. Ketika papa saya sakit, mereka datang nih. Jadi bahkan bawa ketuanya. Jadi ketuanya ini Mimin katanya hebat banget. Bisa kerasukan Bunda Maria, kerasukan Tuhan Yesus, kerasukan Roh Kudus, dan mana suka deh, roh-roh yang mana aja gitu. Kemudian ketika itu terjadi, jadi mereka mengunjungi rumah sakit ya. Kunjungi rumah sakit, kunjungi papanya gitu dan mendoakan di situ. Itu benar-benar isi doanya penuh penghakiman Min, dia bilang. Dia bilang, ya, sebentar. Ambil minuman dulu. Oke, baik. Penuh penghakiman Min doanya, intinya begitulah. Dibilang papanya, kamu begini begini begitu loh. Jadi langsung dihakimi secara massal di depan orang. Kamu habis ke dukun ya, kamu pergi Gunung Kawi ya, kamu punya jimat banyak ya. Itu sebabnya kamu nasibmu begini, itu sebabnya anak istrimu begini. Coba. Setelah dia mengalami kerasukan Roh Kudus, ngomongnya begitu. Kasihan om yang nggak ngerti apa-apa loh. Terlebih lagi om yang sakit digitu-gituin ya. Untuk orang yang punya karunia, seandainya pun Tuhan kasih pengetahuan, namanya sabda pengetahuan seperti itu akan dilengkapi dengan karunia kebijakan untuk mengatakannya. Enggak seperti itu ya, teman-teman harus tahu ini. Itu pentingnya kita belajar demonologi, teologi, termasuk katekismus gereja katolik. Ada etika dalam pelayanan ya. Apalagi kelompok itu katanya ya, di antara mereka sendiri tidak boleh ada sakit. Harus semuanya lancar, tidak boleh sakit, tidak boleh bangkrut. Jadi benar-benar kayak teologi kemakmuran. Mimin jawab ketika si korban ini cerita, ya Yesus aja menderita kok disalib. Masa kita nggak mengalami penderitaan? Bunda Maria aja kurang apa coba? Menderita juga lihat anaknya disalib kayak gitu loh. Jadi si korban ini baru tahu, baru ingat. Oh iya ya Min katanya. Coba dalam keadaan seperti itu mudah sekali logikanya ditundukkan dengan hal-hal yang irasional ya, karena itulah, karena dasar aja imannya kurang kuat. Penting jadi belajar bersama Mimin di sini ya, ikut live-nya Mimin, demonologi ataupun ini KGK seperti ini, agar kita tidak mudah untuk percaya ini dan itu. Jadi selalu mengkaji, selalu mengkritisi, menyesuaikan dengan apa yang kita ketahui dari iman kita ya. Min pamit ya, ada apa ini? Ada pembicaraan keluarga. Oke, Dinda, thank you ya sudah hadir di sini. God bless you, sehat selalu, salam untuk keluarga. Ya boleh membaca Mendaki Gunung Karmel ya. Jadi kalian juga mesti belajar hal-hal mistis untuk bisa mengerti sedikit banyak rahasia ilahi. Ya, tidak akan, tentu tidak akan 100% kita akan mengerti. Tetapi sedikit banyak kita tahu rambu-rambunya gitu loh. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Nampaknya itu untuk awam mungkin nggak begitu kentara, sehingga mereka mudah diancam. Seperti tadi ya, kalau kamu nggak transfer, aku nggak nanggung kalau besok kamu ditabrak truk. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu kan sebuah ancaman yang intimidatif, berbau agama. Itu jahat sebenarnya loh. Dan kita mungkin ketawa, kok kamu percaya untuk orang yang sudah kemakan omongan dia sejak awal? Percaya loh teman-teman, apalagi jika dia dengan trik sulap tertentu berhasil membuktikan satu atau dua hal di awal-awal. Nah, pinter mereka memang. Apalagi si Bunda R ini yang ternyata sudah melakukan itu sejak lama dengan suaminya, berdua mereka.
tentu sangat profesional. Ketika kita klik nama aslinya, jadi Mimin dapat nama aslinya beliau ini ya, dari bukti transfer yang dikasihkan salah satu korban kepada Mimin, dikirimkan mereka. Mimin cek di website Mahkamah Agung, ternyata baru 2 orang yang lapor. Jadi tahun 2015 dia dipenjara 8 tahun, tahun 2019 dipenjara 4 bulan kasus penipuan. Jadi korban-korban ini harus lapor. Serem banget, Min, kata Cincai. Iya, memang. Mistik, Min, bukan mistis, ya. Ya, begitulah bahasa orang Batuk, ya. Kata Bebelak. Bebelak. Selamat malam, Min, dari Monica Adelina, ya. Sorry ya teman-teman kalau suara Min berubah atau bagaimana, karena ini lagi batuk. Mungkin kita stop sampai 11.30 aja kali ya. Saya pernah bertanya pada diri saya sendiri, mau jadi pendoa, apa yang harus saya lakukan? Bawa dalam doa aja kepada Tuhan ya, akan diarahkan kemana ya. Pertama kita memupuk doa dalam diri kita sendiri, dan sebisa mungkin dalam keluarga. Keluarga harus beres dulu ya, karena ketika kita menjadi pendoa, nanti kita akan sering dipanggil orang untuk mendoakan di rumah mana, di rumah mana. Kalau keluarga kita juga pendoa, itu akan menjadi tim yang baik. Kalau enggak, agak ribet karena kita akan meninggalkan keluarga dan sebagainya. Atau meninggalkan suami, meninggalkan anak, begitu. Apalagi untuk orang tertentu yang terlibat banyak sekali di acara kegiatan doa. Di Senin, doa ini, kelompok dengan kelompok ini. Selasa, doa itu dan kelompok itu. Rabu, doa ini dan kelompok ini. Kamis, begitu juga. Nah, itu juga enggak baik. Ya, kita mulai dulu dengan doa pribadi kita, ajak keluarga berdoa juga. Begitu. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Rutin aja dulu dengan doa pribadi. Hal yang paling mendasar misalnya jam 6 pagi doa Angelus. Kemudian jika ada masih ada sedikit waktu, baca kitab suci atau ikutin di penanggalan liturgi itu, apa bacaan dianjurkan gereja untuk dibaca hari ini, nah diikutin, atau di majalah Ruah ya, kalau punya majalah Ruah atau apa, atau Intisari Batin ya, begitu, itu boleh dipegang sebagai pegangan untuk pedoman kita baca tema-tema kitab suci hari ini misalnya, begitu. Kemudian nanti jam 12 doa Angelus lagi, terus jam 3 doa Kerahiman Ilahi, jam 6 sore doa Angelus lagi, terus malamnya bisa doa Rosario ya. Terus paling enggak rutin berapa bulan sekali pengakuan dosa, begitu ya. Dan pelajari juga mendoakan orang-orang yang diganggu kuasa kegelapan ya. Ini yang seringkali dihindari oleh para pendoa-pendoa. Mereka pinginnya mendapatkan pasien yang ringan-ringan saja gitu. Tidak mau menerima PR yang lebih berat. Ya, pelajari mendoakan orang-orang yang terkena intervensi kuasa gelap. Ya. Sebentar. Ini kena apa ini? Kena puter ini, Mimin. Sorry teman-teman. Tapi di HP yang satunya lagi ini masih normal ya, tapi di HP induknya apakah kena ini ya, kena dari TikTok, kena apa sih namanya itu, kena cing gitu. Jadi ada seperti apa, lagi loading gitu, muter-muter di tengah. Tapi sejauh nggak masalah, karena di HP-nya yang satunya lagi nggak masalah ya. Kita lanjutkan ya, sampai 11.30 aja ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjutin. Ya, Min, istirahat banyakin dulu ya. Oke. Min,
mau nanya dasar biblikal untuk menjelaskan ekarsi sebagai penyembahan tertinggi. Bentar ya. Sebenarnya, iya ini sebenarnya sedang kita bicarakan juga ini tentang ekaristi sebagai penyembahan tertinggi ya di katekismus. Ntar kita coba lihat ayat-ayatnya ya. Sorry teman-teman. Jadi kalau kita melihat ini, bagaimana tempat teman-teman layarnya masih normal? Ah, tempat ini lagi muter-muter. Ntar ya, ntar. Kita cek. Oke, masih normal. Aman ya. Oke, baik. Oke, konsep ekaristi atau perjamuan kudus dalam tradisi Kristen itu memiliki dasar biblis yang kuat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam catatan Injil ya. Kita bisa melihatnya di perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum disalibkan. Ayo cek aja di mana itu. Ya. Jadi dalam catatan tersebut, Yesus memperkenalkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya yang diserahkan untuk menebus dosa umat manusia. Nah, salah satu dasar biblis untuk ekaristi sebagai penyembahan tertinggi dapat ditemukan dalam Injil Matius 26 sampai 28, ya. 26 sampai 28, gitu dia. Di mana Yesus mengambil roti, memberkati, memecahkannya dan memberikannya kepada para murid-muridnya. Masih ingat itu kan? Serta mengatakan bahwa roti tersebut adalah tubuhnya yang diserahkan untuk mereka. Lalu juga Yesus ambil cawan anggur, memberkati dan memberikannya kepada mereka. Masih ingat? Dan katakan apa? Katakan inilah darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nah, itu dia. Ini kalau nggak ingat keterlaluan ya. Tiap hari kita lakukan, apalagi dalam misa harian ya. Di sini siapa yang rajin ikut misa harian selain misa hari Minggu? Bisa komen-komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Dalam tradisi Katolik, ekaristi dianggap sebagai sakramen yang menghadirkan kembali peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar mengenangkan, mengenangkan dalam artian menghadirkan kembali ya teman-teman ya, jangan terjebak di kata kenang-kenangan ya. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Ya. Di mana umat beriman dapat mengalami kehadiran Kristus secara nyata dalam roti dan anggur yang dikonsekrasi. Dalam ekaristi, umat Kristen tidak hanya mengingat pengorbanan Kristus, tapi juga bersatu dengan Kristus dalam persekutuan dan penyembahan yang mendalam. Jadi, penyembahan tertinggi adalah ekaristi. Karena kita menerima tubuh dan darah Tuhan sendiri. Enggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Penyembahan, mau sebaik apa penyembahan, enggak akan bisa sampai kepada Allah dengan sempurna tanpa dipersatukan dengan persembahan Kristus di altar. Nah, ketika kita menyatukan segala pujian, segala penyembahan, segala persembahan seluruh hidup kita dengan persembahan Kristus di altar, dan ketika itu menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut, kemudian itulah penyembahan tertinggi, teman-teman. Ya. Manusia tidak akan bisa menyembah mau sebaik atau sempurna apapun. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa dalam arti bahwa jatuh-jatuhnya bisa seperti Kain dan Habil, kadang diterima, kadang enggak gitu loh persembahannya. Ya. Tapi kalau kita satukan dengan persembahan Kristus di altar, pasti diterima oleh Bapa di surga. Karena dipersatukan dengan tubuh dan darah putranya sendiri yang tidak mungkin dia akan tolak. Jadi sebagai penyembahan tertinggi, ekaristi dianggap sebagai momen di mana umat Kristen dapat mengalami kehadiran Kristus secara nyata dan mendalam. Serta mengambil bagian dalam persembahan yang paling suci dan sakral. Ya. Ekaristi juga adalah sumber dan puncak
kehidupan rohani umat Katolik, di mana kita dapat menerima tubuh dan darah Kristus untuk memperkuat iman dan persekutuan dengannya. Ya. Jangan lupa ayat-ayatnya tadi. Ya. Oke. Tinggal kenangan atau kenang-kenangan. Ah, mungkin masih bingung nih kenapa HP yang satu ini masih muter-muter tapi di satunya lagi masih normal. Bentar. Oke, teman-teman, 5 menit lagi ya. Karena mimin enggak sehat nih ternyata. Kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi? Nah, ini dia untuk menjawab undangan Tuhan itu maksudnya dalam Ekaristi. Kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang begitu agung dan kudus ya. Jadi ada persiapan, teman-teman. Enggak bisa semau gue gitu ya. Kita pun dianjurkan kalau datang ke misa itu datang seutuhnya, jangan sampai terlambat ya. Pernah terjadi mimin datang terlambat ya. Mimin enggak mau terima hosti suci loh. Merasa enggak pantas aja begitu. Jadi ikut misa yang berikutnya. Begitu kalau mimin mah, enggak tahu teman-teman yang lainnya. Ya gitu. Terima kasih mimin sama-sama ya. Nah, Santo Paulus mengajak supaya kita mengadakan pemeriksaan batin, dikatakan di sini. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11, 27-29. Siapa yang sadarkan sebuah dosa besar harus menerima sakramen pengakuan sebelum ia menerima komuni. Nah, ini dia. Ini aturan yang sudah baku dalam Gereja Katolik. Jadi bahkan kita bisa melihatnya sebelum misa dimulai, kita mulai dengan apa? Tuhan kasihanilah. Gitu kan? Kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Terus kita menerima absolusi umum dari imam. Absolusi umum adalah berkat pukul rata, begitulah. Jadi kita dilayakkan untuk menerima Ekaristi. Nah, begitu. Absolusi umum ini tidak menggantikan sakramen pengakuan dosa ya. Sehingga kalau kita pergi Ekaristi, kita sadar kita dalam keadaan dosa berat, nanti di googling aja apa yang maksud dengan dosa berat ya. Mortal sin dengan venial sin, nanti di googling aja. Dosa berat, dosa ringan, begitu. Kalau kita sadar itu dosa berat, sebelum komuni kita ngaku dosa dulu ya. Jadi intinya kita harus datang kepada Tuhan dengan sadar diri, dengan tahu diri, itulah maksudnya ya teman-teman. Oke, 1386. Mengingat keagungan sakramen ini, warga beriman harus dengan rendah hati dan dengan iman teguh mengambil hikmah dari perkataan sang perwira, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka jiwaku akan sembuh. Wah, ini doa yang luar biasa, teman-teman. Doa karena hati yang luar biasa ya. Ada sebuah kalimat, mimin lupa dari Santo siapa mengatakan demikian. Orang yang rendah hati itu seperti orang yang rendah itu hati itu seperti lembah di pegunungan, di mana dan kepadanya air dari tempat tinggi itu mengalir. Ya, begitulah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang rendah hati itu mengundang begitu banyak rahmat untuk hidupnya. Nah, kalau kita menghadap Tuhan dengan berdoa seperti ini, seperti perwira Romawi itu ya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku, katakan saja ke sepatah kata, maka jiwaku akan sembuh. Jadi ini sikap batin kita seperti ini. Kita sadar kita tidak layak, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita walaupun kita tidak layak, karena Dia Maha Kuasa. Jadi tahu diri di sini, tahu bahwa kita orang berdosa, tapi kita juga tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita yang bisa memporak-porandakan pintu pembatas antara dosa sama kekudusannya. Begitu. Nah, dikatakan di sini sebagai penutup ya, teman-teman.
Izinkanlah aku hari ini mengambil bagian dalam perjamuan mistikmu, ya Putra Allah. Aku tidak akan mengkhianati rahasia ini kepada musuh-musuhmu, dan juga tidak memberi ciuman seperti Yudas. Tetapi seperti penyamun itu, aku berseru kepadamu, Tuhan, ingatlah aku di dalam kerajaanmu. Ya. Jadi sikap batin seperti inilah yang harus kita tanamkan ketika kita hendak menyambut tubuh Tuhan. Oke, ayo Min, doa penutup baik. Doa penutupnya, kita nyanyikan lagu ini. Kebetulan ada lagu nih teman-teman. Sebentar. Tuhan ingat aku dalam kerajaanmu. Ini lagunya loh. Lagunya biasa dinyanyikan dalam doa Taize. Tahu doa Taize? Nanti Mimin ajarin ya untuk doa penutupnya. Kita nyanyi lagu ini ya. Tuhan ingat aku dalam kerajaanmu. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yesus, ingat aku ketika kamu kembali ke dalam kerajaanmu. Inggrisnya begini. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Indonesianya begini. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Itu terus diulang-ulang. Doa Taizé ya. Itu menjadi sebuah doa juga bagi kita. Oke teman-teman, kita doa penutup ya. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk like, untuk komen, untuk share-nya, untuk gift-nya ya, dan sebagainya. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan, dengan rahmat-rahmat kecukupan untuk kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru, rahmat baru, dan pengetahuan tentang Engkau dalam Ekaristi pada malam hari ini. Buatlah kami Tuhan semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, agar semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Berkati teman-teman kami yang sedang sakit, lepaskan mereka semua yang terikat dan kuasa kegelapan, bantu mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan dan dalam ekonomi, juga merdekakanlah dunia dari segala perang. Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bunda Maria, doakan kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami, para malaikat dan orang kudus, beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. See you. Sehat selalu. Saatnya doa. Terima kasih tamparannya Kak. God bless you ya. Diberkati selalu ya. Amin. See you. Malam Jumat dalam Demonologi.